Assalamualaikum, saya dan rakan-rakan akan berkongsi tentang etika berpidato. Etika berpidato adalah elemen yang penting semasa berpidato. Kita perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam ucapan pidato kita. Etika yang pertama adalah berpakaian bersih dan sopan. Ini kerana penampilan adalah perkara pertama yang dilihat oleh penonton. Ia memainkan peranan yang penting bagi memastikan orang ramai tidak beralih tumpuan daripada apa yang kita sampaikan. Oleh itu, pemidato haruslah berpakaian sopan dan sesuai dengan pertemuan ataupun majlis. Yang kedua adalah tidak menyinggung perasaan orang lain. Semasa berpidato, pemidato harus menjaga percakapan atau kata-kata yang digunakan. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang atau mengkritik dan menyalahkan penonton berkaitan dengan sesuatu isu. Etika berpidato mengikut kumpulan pendengar. Yang pertama, berpidato di depan para agamawan. Yang kedua, etika berpidato di depan golongan wanita. Yang ketiga, etika berpidato di depan pemuda ataupun mahasiswa. Yang keempat, etika berpidato di depan masyarakat kampung. Yang pertama, berpidato di depan para agamawan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang yang beragama. Jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu. Seterusnya, perbanyak istilah-istilah keagamaan. Yang kedua, etika berpidato di depan golongan wanita. Bila pemidato seorang lelaki, hati-hati. Jangan sampai menyinggung martabat wanita. Menggunakan istilah-istilah yang tepat seperti ibu-ibu, saudari sekalian. Hindari kata-kata kasar, kurang senonoh dan kurang sopan. Yang ketiga, etika berpidato di depan pemuda ataupun mahasiswa. Pemidato harus mengutamakan penghuraian yang berkaitan dengan dunia-dunia anak muda. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang. Jangan mengkritik dan jangan menyalahkan anak-anak muda atas sebab-sebab tertentu. Yang keempat, etika berpidato di depan masyarakat kampung. Pemidato jangan menggunakan kata-kata yang bersifat menipu atau berbohong dengan fakta yang salah. Gunakan kata-kata yang sopan dan sederhana. Jikalau boleh, selitkan beberapa istilah bahasa masyarakat setempat. Sekian saja daripada saya. Selain itu juga, menggunakan kata-kata yang halus, sopan dan sederhana adalah salah satu etika berpidato sebagai seorang pemidato. Sebagai pemidato, hendaklah sentiasa berhati-hati ketika bercakap dengan mengatakan perkataan yang baik-baik agar dapat menyenangkan para pendengar. Pemidato juga tidak boleh bercakap mengenai isu-isu sensitif agar tidak membangkitkan kemarahan orang lain. Oleh itu, dengan cara ini, orang ramai dapat menerima dan mendengar kata-kata kita ketika pidato. Apabila pemidato seorang lelaki dan sedang memberi pidato di hadapan para wanita, beliau mestilah menjaga hati para wanita agar tidak menyinggung para wanita atau menjatuhkan martabatnya. Dengan menghindari dari kata-kata kasar, kurang senonoh dan kurang sopan. Akhir sekali, sebagai kata penutup, jangan lupa untuk mengucapkan maaf jikalau terdapat tutur kata yang kurang senang atau berkenan. Hal ini kerana kemungkinan apabila kita memberi pidato, terdapat sesetengah orang yang terguris dengan sedikit kata-kata dari kita. Oleh hal yang demikian, dengan kata maaf dapat melegakan sedikit rasa yang terbuku dari pendengar. Memohon maaf ini juga dapat mengeratkan dan merapatkan hubungan antara pemidato dengan pendengar. Seterusnya, jom kita saksikan teknik berpidato.